Terus kita apa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sore kita habis nginstal filter Chanter 136 PSHDX sebagai filter tambahan untuk Kia Carnival diesel kita ya. Ini malamnya kita bawa jalan-jalan, ya berjalan kurang lebih 1 jam lah. Ternyata berangkat tadi kita rasakan enak, dan pulangnya akhirnya kita bikin video ya, testimoni setelah pakai apa itu filter tambahan, filter solar ya, tambahan punyanya Mitsubishi Chanter 136 PS HDX. Jadi yang saya rasakan ini perasaan loh ya, nggak ada angkanya, nggak ada ukurannya, karena perasaan. Jadi yang saya rasakan mesin itu kok lebih halus, terus lebih ngacir menurut saya, ngelunyur, lebih enak. Tadi salib-salib juga enak. Apa mungkin solarnya ini ya, kotoran-kotoran yang agak besar gitu tersaring gitu atau gimana ya? Teorinya saya nggak tahu, cuma ya perasaan lebih enak. Dan ini rotak off, lebih enak, mantap. Salib-salib juga enak. Tadi coba gas agak dalam, agak kenceng juga enak. Ya enak lah pokoknya. Beda. Pokoknya ceritanya ya enak. Jadi butuh, kalau mau nginstal itu ya, yang punyanya Chanter itu butuh klaimnya 4, kemudian selang solarnya 3 meter. Selang solarnya ini yang ada benangnya di luar ya, yang lebih tahan terhadap panas, yang kualitas bagus 3 meter, sama klaim 4, klaim selang solar ya. Untuk solar, untuk selang yang bekasnya ya udah biarkan menggantung di situ aja. Kalau ada kendala pada selang yang baru, bisa pakai selang yang lama. Tujuannya seperti itu. Begitu. Oke, salib lagi. Memang lebih enak, lebih enteng menurut saya ya, yang saya rasakan demikian. Nengi mau nengkini ya. Nah, iki kan soal kini kan si anu tuh, orang-orang metu aspal si kena. Tadi berangkatnya ngepres sama sepeda motor, pas nyalip masuk sepeda motornya ternyata juga nggak mau ngalah ya, akhirnya sepeda motornya berhenti. Ada bego apa truk? Gak ada lampu nih. Bahaya, kayak gini bahaya. Gak ada lampunya. Full full. Iya, numpak truk. Thank you.
belakang ada ambulan ya. Bukan numpak truk yang pelaku demo. Oh, ada ambulan tuh. Ambulan ce. Ambulan harus kita prioritaskan. Ini jalan sing elek mau ya. Nah, ini proses sekitar 3 minggu lagi ini lombanya sudah 2 minggu. 2 minggu lombanya balapan F1 speed boat dimulai, ini dikejar target supaya jalanannya mulus. Ada 2 titik ini tadi yang diperbaiki. Oh, 1 titik yang ini, yang titik yang akan mungkin setelah sana selesai akan diperbaiki. Ini sudah mulai di kuek, apa di kuek itu? Sobek-sobek. Iya. Sobek-sobek. Iya. Ini nggak ngelihat asap, asapnya keluar nggak? Sekali lagi rotak off, karena RPM atasnya lebih enak rotak off, lebih kerasa. Nah, ini namanya lagu boti, rumahnya Bang Hotman, tanah kelahiran. Rumahnya tadi di sebelum Alfamart, rumah orang tuanya ya. Ini pasar lagu boti. Sepi, sepi. Cas. Sebenarnya ramai ini. Bule ini. Ayare menggo ya nang greting. Wes jan. Jan tenan. Set, masuk. Mantap. Jadi kalau sudah saya tes ini dan saya merasakan, saya berkesimpulan bisa memberikan rekomendasi. Wes, kalau mau pakai silahkan nambah filter solar bawahnya canter 136 PS, harganya murah. Satu set itu bukan ori ya, tapi barang tembakan Thailand kayaknya. Harga 200 ribuan lah. Mungkin di Jawa lebih murah. Nanti ke depan tinggal ganti dalemannya aja ya. Dalemannya paling 60 sampai 100 ribu. So. Mantap. Bobo. Nah, ini pinter, ini ngerating, ini pinter. Sini ini sepi kalau malam, apalagi tengah malam. Tutup ya, Bu? Enggak. 90 kpj segini aja, jangan terlalu kencang. Wes, tikus lur, ngerti nggak? Kita nabrak tikus.
Nah, emang ini kan sawah ya, jadi ya ya itu. Nah, ada tikus berkeliaran nyebrang jalan. Tikus sawah sini tuh besar-besar. Hah? Iya. Kayak tikus got. Persis tikus di tempat asal di Madiun. Desa Tempur Sari. Peh tikus sawah gede-gede nih kono. Kalau malam gini ya paling setengah jam dari kota Balige ke tempat tinggal kita. Karena sepi, jalan sekarang mulus. Aduh, mogok. Mobil baru loh. Ras apa Terios itu? Bukan jaminan sih. Nah, ini titik yang diperbaiki. Demi mengejar target, ini sistemnya buka tutup. Buka tutup. Tutup buka. Saya sudah hampir 3 tahun ya, kalau macet atau apa ya udah diajar diinjak. Nanti kalau lama ya kita pindah ke N. Atau kalau pas posisinya agak turun, nggak mau main hand rem, ya kita pindah ke P. Yus, kayak gini. Cuma di YouTube-YouTube itu katanya dari N ke P atau apa itu bikin rusak matic gitu ya katanya ya. Mungkin maticnya yang rusakan mungkin ya. Menyatanya ini mobil udah berusia berapa puluh tahun. 23 tahun ya. Dan sejak kita dapat Carnival ya begitu cara berkendaranya. Karena matic itu mempermudah. Paling yang slip converternya. Olinya panas paling. Nah, jalan lho. Oke, yuk. Yo 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 yo. Ini roda kiri kita ini agak gembos. Nah, ini kulian lur. Apa jenenge? Poltek. Loh, iki mau durung diaspal lho sing sebelah. Wah, cepet ya. Ternyata ngaspal cepet lho. Tadi pas berangkat itu yang kiri jalan itu belum diaspal loh. Sekarang es mantep. Besok berarti selesai itu yang titik yang rusak tadi. Dekatnya pom. Hah? Lagi pulang. Ya besok kan digarap gue. Ya mbah nona lembur sip-sipan. 24 jam demi target kok. Randang sampai-sampai wes Senin nih Pak Luhut Binsar Panjaitan. Nah, ini buka tutup. Tadi kita juga nunggu di situ. Ambune koyo tikus nih ya. Ambune lho. Oh, iya, truk iki nganu tikus lho. Dodolan tikus. Pasang, Bu. Gimana enteng enteng nggak jadi bobok iya tuh caci lingkaran seido bobok ya. Tuh
Kok ambil uang lho, Bu? Nggih arisan sesuk. Ya. Piro arisane, Bu? Transfer apa ambil? Barang wis transfer ya. Nanti bang jupuk udah tak mau ambil BRI ya rasa-rasa. Aku ya rasa. Ngantuk. Gimana? Apakah gerangan masuk? Mantap emang. Merapat ngiri. Oh, depan. Oh, depan ini mobil plat merah. Kucing. Jilbab. Ini mobil belakang ini sebenarnya sejak tadi ngedim-ngedim terus minta jalan. Cuma kita terus Ele. Pokoknya kalau trek lurus sudah wes mantep pol ya, ini mantep pol sorenya wes. Mantep pol wes. Kalau trek lurus wes sip. Apalagi kalau enggak ada beloknya terus enggak ada mobil yang lain wes. Ini kita harus uji coba di tol sambil tes sirit enggaknya ya. Ya, kemarin di sini ada insiden. Benar-benar mantep, celurut gitu lor, kelunyur gitu lor. Oke lor ya, ini kan dari tadi saya nyetir tangan satu jadi capek karena yang satu pegang kamera. Ini videonya kita akhiri ya, intinya dah mantep les. Saya merekomendasikan filter solar bawah center ini ya. Atau mungkin yang mau nambah pakai filter solarnya Panther atau Elep nggak masalah, tapi kayaknya memang nambah filter solar ini bikin suara jadi halus ya. Ini yang saya rasakan loh, sama lebih ngacir begitu, mungkin karena solarnya lebih bersih ya.
Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi di video nggak jelas selanjutnya.